Halo teman-teman, kali ini kakak sudah ada di tepi sungai yang ada di pinggir hutan teman-teman. Disinilah lokasi ditimbunnya banyak harta karun teman-teman. Wah, ini ada sebuah wadah nih. Kakak jadi penasaran nih, kakak ingin segera menggali harta karun itu teman-teman. Konon katanya harta karun itu ditimbun di dalam tanah teman-teman. Ayo kita mulai mencari harta karunnya teman-teman. Ayo, kakak menggunakan kayu untuk mengais-ngais pasirnya teman-teman, untuk menggalinya. Wah, kira-kira di mana ya harta karun itu? Kakak sangat penasaran, ingin segera mendapatkannya teman-teman. Wih, coba lihat, ini apa teman-teman? Wah, ada benda keras. Kelihatan nggak? Ini warnanya seperti warna ungu teman-teman. Widih. Wow teman-teman, coba lihat. Wah, akhirnya kita menemukannya teman-teman. Wow, asik. Kakak dapat harta karun dinosaurus teman-teman. Asik. Aduh penasaran, kakak ingin menggalinya lagi. Siapa tahu di dalamnya masih ada ya. Ayo, sekali ini kakak akan menggunakan tangan. Ih, airnya. Wih, warna kuning teman-teman. Coba lihat. Wah, ini binatang apa ya? Kita ambil. Wah, ini harta karun harimau tutul teman-teman. Warnanya kuning. Widih, bagus banget. Wah, bagus banget teman-teman. Macan tutul ini adalah sejenis hewan buas teman-teman. Ayo kita kumpulin. Simpan dulu di wadah ini. Lalu kita menggali lagi teman-teman. Wah, masih ada. Wah, benar sekali teman-teman. Benar sekali ini masih ada. Oh, akhirnya kakak mendapatkan kuda zebra juga. Asik, seru ya menggali pasir di sini. Ternyata bisa menemukan harta karun mainan. Wah, seru sekali teman-teman. Seru sekali. Barangkali masih ada ya. Ih, apa tuh? Masih warna kuning juga. Wah. Wah. Kakak dapat singa teman-teman. Coba lihat. Warnanya kuning. Seperti macan yang tadi. Ini juga adalah sejenis hewan buas teman-teman. Wah. Asik, di sini benar-benar banyak mainan ya. Penasaran, kakak ingin menggali lagi. Sepertinya masih ada teman-teman. Wih, benar sekali. Benar sekali. Wah, kakak mendapatkan gajah teman-teman. Coba lihat. Belalainya terlihat tinggi ke atas. Wah, asik. Apakah masih ada gak ya? Masih gak ada gak ya di lubang ini? Ah, mudah-mudahan masih ada. Seru sekali main di sini. Bisa dapat banyak mainan. Masih ada nggak ya? Waduh teman-teman, sepertinya sudah habis. Iya, sepertinya sudah habis teman-teman. Lubangnya sudah kosong. Kalau lubangnya sudah kosong, berarti kita harus pindah lagi teman-teman. Kita coba cari lubang atau timbunan yang baru ya. Ayo kita mulai. Barangkali di sini masih ada nih. Kira-kira di sini ada nggak ya? Wah, ini apa nih? Asik, dapat lagi teman-teman. Waduh, dapat seekor sapi. Wah, sapi perah juga nih. Asik,